Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa kabar teman-teman di seluruh Indonesia? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu tentunya ya. Kembali dalam siaran pendidikan interaktif Bedah Kisi-Kisi untuk persiapan ujian nasional 2012. Dan seperti biasa, dengan saya Atir Ahmad dan juga Bapak Guru kita yang sudah ada di studio televisi edukasi. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Gusriwan dari SMA Negeri 39 Jakarta. Halo Bapak, apa kabarnya Pak? Ya, baik. Baik Pak, sehat selalu Bapak dengan lantang ini ya. Pasti. Nah, mungkin untuk teman-teman yang sudah sangat familiar dengan Bapak Gusriwan, kita hari ini akan membahas kimia begitu ya, Pak ya. Dan kita akan mempunyai dua indikator yang dibahas, di mana nanti kita akan membahas latihan-latihan soalnya. Tapi sebelumnya, Pak, bocorannya nih, Pak, dua indikator untuk yang akan kita bahas kali ini itu apa saja sebetulnya? Yang pertama kesetimbangan, yang kedua menentukan KC atau KP. Baik, itu dua. Ya, itu dua indikator yang akan kita bahas tentunya ya. Ya. Dan untuk teman-teman di seluruh Indonesia, jangan lupa Kak Atir mengingatkan teman-teman bisa bergabung bersama kami apabila ada yang ingin ditanyakan yang berhubungan dengan mata pelajaran kimia ini. Silakan melalui line bebas pulsa di telepon 0800-1403-0466 atau bisa melalui SMS di 0852-8386-8667 atau bisa melalui Facebook di Televisi Edukasi. Dan tidak lupa, buat teman-teman yang mungkin tidak bisa menyaksikan langsung melalui televisi, teman-teman bisa mengakses siaran ini melalui live streaming ya, dan bisa juga mengakses video on demand melalui tva.kemdikbud.go.id. Sebelum berbincang-bincang dan kita membahas latihan soalnya seperti apa, teman-teman akan menyaksikan tayangan yang satu ini terlebih dahulu. Silakan. Tentunya apa yang kita lihat sudah bersama-sama tadi, teman-teman, ini merupakan salah satu indikator atau juga mungkin kita bisa melihat ini sebagai awal dari pembahasan latihan soal kita. Nah, Pak Gusriwan, apa yang bisa kita komentari Pak dari tayangan yang tadi kita telah lihat Pak? Ya. Dari tayangan tadi ada neraca, ada juga jungkat-jungkit, kemudian ada setimbang. Jadi di dalam reaksi kimia itu ada kesetimbangan. Jadi reaksinya bolak-balik, jadi dua arah. Jadi bisa balik lagi ke awal, jadi baik. Dua arah. Oh iya, ini yang mungkin kita bisa lihat bersama-sama ya Pak. Nah ini seperti yang kita tadi bicarakan ya Pak ya. Iya. Oke, dan ini ada di situ terlihat ada reaksinya reaksinya? Iya, reaksi kalau kita lihat dari reaksi, itu reaksinya reversible, berarti bolak-balik, dua arah. Dua arah? Iya, maju, balik. Oh. Nah jadi kalau satu arah tidak termasuk ke dalam materi kesetimbangan. Baik. Jadi artinya kata kunci yang kita bisa ambil adalah kesetimbangan itu